Oke, teman-teman, siang ini saya sedang berada di depan booth-nya dari Laksana Bus. Dan untuk siang ini saya akan melihat unit yang ada di pameran nih, sudah banyak terparkir tuh. Nah, yuk coba kita lihat satu-satu, kita absenin ada unit apa aja nih untuk di karoseri Laksana untuk di Gias tahun ini ya. Kita lihat satu-satu coba teman-teman. Kita lihat dari yang paling ujung mungkin ya. Kita lihat dari unitnya Harapan Jaya terlebih dahulu nih. Dari sini ya. Di sini terparkir satu armada double deckernya dari karoseri Laksana, teman-teman. Dan ini unit double decker terbarunya ya. Dan untuk tampak sampingnya seperti ini. Dan info terbarunya itu ternyata ini tingkat, bukan tingkat 2 tapi tingkat 3. 1 2 3, teman-teman. Ada 3 tingkat ya dari kelas double deckernya karoseri Laksana. Dan untuk tampak sampingnya seperti ini ternyata. Dan unit ini sudah sold out ke PO Harapan ya, teman-teman. Ya, dengan sesisnya itu Scania ya. Tampak sampingnya seperti ini. Untuk selindang sampingnya tuh. Dengan sesisnya Volvo, teman-teman. Volvo B11R. Ini tertambah sampingnya seperti ini, cakep banget armadanya. Sini beda sekarang ya, dia ada model seperti ini nih. Tambahan selendang atas bawah. Dan untuk di bagian belakangnya yang paling beda nih, itu kayak ada 3 tingkat, teman-teman. Untuk tampak depannya dan ya, tampak depannya seperti ini, cakep banget ya. Untuk lampu sennya Harapan Jaya tuh SR3 Neo. Jadi yang pertama, dan unit berikutnya tuh ada ini mobil listrik dari Laksana, Nucleus ya namanya. Dan ini unit single glassnya, teman-teman, dari karoseri Laksana yang siang ini dipajang di pameran Gias 2024. SR3 Neo. Subur Jaya. Kita sold out ke Subur Jaya, teman-teman. Jadi ya, tampak depannya seperti ini. Dia bumper depannya baru ya modelnya tuh. Cakep banget, teman-teman. Bisa ketahui. Ini masih ada rekor lagi di depan. Wah. Ini pesaing berat ya, Jet Bus 5 ini. Cakep banget ya. Tambah sampingnya seperti ini. Nah, sekarang di sini tambahan seperti ini dia. Ada listrom dan ada lampu di sini. Ultimate Edition. Pesaing baru Jet Bus 5 nih, teman-teman. Luar biasa. Cakep ya. Tampak belakangnya. Wah, ternyata dikasih lampu RGB dia. Cakep banget tuh. Dan di sini juga terparkir unit sleepernya atau suite kelasnya dari Laksana SR3 nih, teman-teman. Juga cakep banget ya. Untuk bumper belakangnya ternyata modelnya sekarang baru. Seperti ini dia model. Mesin apa sih dia? Hah? Mesin apa sih? Ini
juga baru modelnya. Gak mau kalah dengan unit-unit terbaru sekarang ya. Keren banget ternyata ini. Tambah sampingnya seperti ini. Safety meters. Oh ternyata dia ini ya. Mirror cam. Oh ini miliknya Sinar Jaya teman-teman. Ini untuk tampak depannya seperti ini. Wah mesin depan naik kasta nih. Miliknya PW asal Cibitung yaitu Sinar Jaya nih teman-teman. Luar biasa. Udah ada medium nih, unitnya Mas Wahid nih, yang kemarin baru di handover nih. Torista SL3 nih. Ultimate. Apa deh? Saya baru Jetbus 5 teman-teman. Luar biasa di mesin depan naik kasta ini. Untuk laksana ada 1, 2, 3, sama double decker berarti 4 unit ya laksana untuk di Kias tahun ini di 2024. Ini RM